Hai guys, sekarang saya mau review GB3-nya Voyager. Dari baru bermain terbaru, baru aja rilis sekitar 2-3 hari yang lalu lah. Ada video sinematiknya di video sebelumnya, cuman saya mau review dalamnya kayak gimana dengan informasi yang detail loh. Yang setahu saya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini strobonya pakai yang bawah. Biasanya itu lampu hazardnya nyala, ada logo HP Trax-nya, anti putro ya, pada Ponaji. Ini masih pakai plat DK, belum pakai plat nomor Bandung. Nah, kita lihat tampak dalamnya ya. Kita masuk. Nah, ini tangga. Ya belum dibersihin, tapi ada lampunya. Nah, di sini biasanya ada biru. Kalau malam kelihatan. Ini lampu jam, di sini jam, di sini tulisan Voyager. Ini ada buat spion buat lihat supir. Ini mesinnya Hino ya. Hino RK Alta Jet 2010. Kalau enggak salah ya. Nah, ini tampak dalamnya. Nah, sangat benar-benar keren banget. Tuh. Lampunya, nah ini jalan. Belasnya juga jalan. Cover AC-nya keren banget. Tuh, GB3 yang terbaru. Terus di sini ada tempelan stiker ya. Ini joknya menggunakan seat 6032 ya. Nah, di belakang ada juga jok tambahan di belakang. Terus nah di sini toiletnya. Toilet dan smoking area. Jadi yang mau wisata jauh-jauh tenang aja, toilet dan smoking area-nya ada. Jadi aman pasti. Dijamin pasti wisatanya menghasilkan. Kedalamannya seperti ini, keren banget pokoknya. Yuk pakai room prima lah, keren banget sumpah. Ini TV-nya ada dua ya. Colokan udah pasti ada di USB sini. Sini nih USB. Yang model terbaru. Joknya dipadukan menggunakan air rimba kencana ya. Tuh. Rimba kencana yang ya maksudnya yang model terbaru ini sangat empuk, dipadukan dengan warna coklat muda dan coklat tua ya. Ini ada sedikit biasa. Ini operasinya keren, apalagi dalemannya mantap. TV ada dua, di depan dan di tengah ya. Nah, ini selendang geprek Voyager. Ini tampak depannya enak banget. Nah untuk ukuran kaki ya enak lah. Untuk pasang jok 32 kita coba duduk sekitar seginilah. Kalau urusin kaki ya segini. Dengan jok 32 ini menurut saya ini lega banget ini, karena kapasitasnya juga kan 32, kursinya 32, 60 orang muat dan jaraknya juga nggak terlalu sempit banget. Nah, di luar tuh banyak bis-bis yang lainnya. Ayo kita review yang lain ya. Nah di sini FDL sudah pasang stiker ya. Jadi ini semua nih, body livery semua. Ini tuh yang bikinnya FDL livery. Tadi udah dicantumin, nanti saya ancantumin lah IG-nya kalau mau bikin bis, kalau mau bikin livery bis ya. Ini HP Trans bis pariwisata dengan sensasi baru, selendang Voyager atau selendang geprek. Kalau kata orang-orang bismania itu selendang geprek katanya. Nah kita lihat lagi ini model yang terbaru ya, harum primanya. Nah itu ada pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Lalu ini ada luxury coach AR suspension. AR bukan air ya, bukan air tapi AR. Kenapa AR? Nggak tahu kenapa, saya juga bingung sama yang punyanya ya. Tuh dengan livery yang terbaru ya, ini pakai buat tutupin ban, pakai menutupin pelek, pakai ini warna putih ya. Nah kita lihat bagasinya ya. Nah ini tampak bagasinya ya, cukup luas, jadi buat tas nyimpen tas wisata enak lah, muat banyak di sini. Maaf agak gelap tuh sana, punya gede lah buat wisata enak. Ternyata setelah saya tanya-tanya kenapa nggak air suspension, karena
jadinya AR. Jadinya buat kayak lucu-lucu gitulah. AR, aing rancatan suspension, bukan air suspension. Jadi aing rancatan suspension kata yang punyanya ya. Luxury coach. Nah, ini tampak belakangnya Jetbus 3 HDD pariwisata. Kepercayaan Anda, kebanggaan kami, office-nya atau kantornya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 480 Bandung. Nah, ini mesinnya ya, lagi di servis. Nah, ini lampu JB3. Knalpotnya juga JB3 nih. Nah, ini kanan kiri ya, pintu kanan dan pintu kiri sana. Udah dipasang stiker FDL livery. Cek aja di IG-nya kalau mau pesan desain livery ke FDL aja langsung. Bagus-bagus. Sari Harum, Harum Prima, dan lain-lainnya juga. Harum Group termasuknya pakai FDL ya. Cek aja di IG-nya langsung. Nanti saya cantumin di videonya ya. Aduh, ini ada siapa ini? Namanya siapa, Mas? Fadil. Oh, Fadil. Kerja apa di sini, Mas? Nonton bis. Oh, nonton bis. Kak, ini yang punya FDL ya. Mantap. Nah, ini lagi Nanang tuh. Connect dari JB3 yang baru, yang Voyager yang ini. Ini lagi dibenerin mesinnya, lagi di servis buat pariwisata. Nah, ini benerin buat selanjutnya kalau ada wisata bisa dipakai ya. Dijamin nyaman, terus dijamin nggak ada masalah karena setiap hari kita servis dari mulai mesin, ban, oli dan lain-lain ya. Jadi hari ini saya sama Fadil. Yap. Fadil, FDL dari FDL. FDL Underscore Livery. Oh, mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe Adif Muhammad. Siap, makasih Mas. Siap.